Jogo Kiai menjadi bentuk program pengamanan Kiai dan para santri dari penularan COVID-19 di lingkungan pesantren. Menariknya, Wakil Gubernur Yasin Maimoen yang didapuk untuk memimpin semangat Jogo Kiai dan Jogo Santri ini. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, mengatakan Jogo Kiai dan Jogo Santri merupakan bagian dari program Jogo Tonggo yang telah dilakukan di Jawa Tengah. Ganjar juga menambahkan bahwa jika pondok pesantren tertata dengan baik, maka kiai atau santri akan sehat. Dari Semarang, Intan Alifa, Mitrapost melaporkan.